Assalamualaikum teman-teman, sahabat setia Paktor. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat jumpa lagi dengan Paktor, Pakar Tutorial. Pada kesempatan ini Paktor akan melanjutkan tutorial yang lalu, yaitu bagaimana cara membuat slide presentasi model notebook atau model buku catatan. Pada tutorial yang lalu kita telah berhasil membuat slide utamanya yang seperti ini. Nah, pada kesempatan ini Paktor akan menjelaskan bagaimana cara membuat slide-slide berikutnya, yaitu untuk konten selanjutnya. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan belum mengikuti tutorial yang pertama, silahkan simak bagaimana cara mendesain atau cara membuat slide presentasi model notebook yang pertama seperti ini. Jadi sekarang slide ini, kalau di sini slide kedua, karena Paktor tambahkan slide pembukanya. Silahkan slide yang berisi slide utama notebook ini di copy atau diduplikat. Caranya tinggal klik kanan pada slide pen yang ada di sisi kiri ini, klik kanan seperti ini. Kemudian pilih duplikat slide. Nah, seperti ini. Pada slide hasil duplikatnya, untuk teks dan gambar yang ada di lembaran kertas sisi kanan silahkan dihapus. Caranya tinggal diblok seperti ini. Nah, terseleksi, tekan tombol delete pada keyboard. Setelah itu, silahkan lembaran kertas yang ada di sisi kanan ini diduplikat atau di-copy. Klik lembaran kertasnya, karena ini sudah digrupkan, tinggal tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, lalu drag ke sisi sebelah kiri. Sejajarkan dengan aslinya, kemudian jangan lupa di bagian tengahnya di sini beri celah sedikit, jangan terlalu dirapatkan, seperti ini. Oke. Setelah berada di sisi kiri, silahkan posisinya dibalikan. Caranya, klik pada save format, pilih pada menu rotate, pilih flip horizontal. Nah, jadinya seperti ini. Kalau efek lipatan kertas yang ada di sisi kiri mau dihilangkan silahkan, tidak pun tidak jadi masalah. Misalnya kita hilangkan efek lipatannya, karena ini sudah digrupkan gambar lembaran kertas ini, jadi silahkan diklik sekali seperti ini, kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Nah, maka efek lipatan kertasnya hilang. Silahkan posisi lembaran kertas yang ada di sebelah kiri ini sejajarkan dengan yang di sebelah kanan. Biarkan di tengah-tengahnya beri celah sedikit. Kemudian sekarang gambar spiralnya atau gambar pengikatnya pindahkan ke lapisan paling depan. Caranya silahkan diseleksi, boleh dari sisi kanan, dari sini nyeleksinya seperti ini. Nah, sampai di sini, ini terseleksi. Silahkan pindahkan ke lapisan paling depan. Caranya klik pada save format atau boleh juga pada picture format. Kemudian pilih pada menu bring forward yang ini, klik anak panahnya, pilih bring to front. Nah, sekarang gambar spiral ini berada di atas, jadi seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal mengisi gambar dan teksnya. Cara memasukkan gambar dan juga teksnya sama persis dengan tutorial yang pertama yang ini. Nah, setelah siap lembaran slide untuk diisi teks dan gambar seperti ini, silahkan duplikat lagi slide notebook yang masih kosong ini. Caranya sama seperti tadi, klik kanan, pilih duplikat slide, atau boleh juga Ctrl D pada keyboard seperti ini. Silahkan duplikat sebanyak yang dibutuhkan. Kemudian misalnya setelah selesai diisi dengan teks semuanya, pada slide paling akhir, gambar lembaran kertas yang ada di sisi kanan silahkan di-delete. Caranya tinggal diseleksi atau diblok seperti ini. Ingat seperti tadi, spiralnya jangan ikut terblok. Setelah terseleksi, tinggal tekan tombol delete pada keyboard. Nah, maka sekarang yang tersisa hanya di bagian kiri saja. Jadi nanti pada akhir presentasi kita, seolah-olah lembaran kertas pada buku kita, pada notebook kita telah habis. Mungkin seperti ini nanti hasilnya. Kemudian di sini, di bagian slide nomor 1 ada tambahan berupa slide pembuka seperti ini. Ini slide-nya. Jadi di sini kita membuat sebuah gambar notebook atau buku catatan seperti ini, yang warna dan desainnya mirip dengan pada slide kedua ini. Ini bagian dalamnya, kalau bagian luarnya di sini warna biru. Jadi seperti ini. Untuk membuatnya sangat mudah. Oke, faktor buat slide baru di sini. Klik di bawahnya, kemudian pilih pada menu new slide, pilih blank. Nah, di sini ada slide kosong. Untuk membuat seperti ini, caranya tinggal klik pada tab insert, pilih pada menu shape, pilih rectangle top corner round yang ini. Klik di sini, silahkan dibuat di sini. Hilangkan garis pinggirnya, klik pada shape format, pilih pada menu shape outline, pilih no outline. Kemudian silahkan diatur ketumpulan sudutnya, geser titik kuningnya seperti ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian silahkan diputar ke arah kanan. Untuk memutar silahkan gunakan tongkat kendalinya yang ada di atas ini, tinggal diputar seperti ini. Silahkan diatur kemiringannya sesuai dengan kebutuhan, misalnya seperti ini. Geser ke bawah, misalnya posisi bawah seperti ini. Ke atasnya ditambah. Kemudian kalau mau ditambah ke kanannya silahkan, tinggal tambah seperti ini. Kemudian silahkan diberi pattern fill. Caranya, klik kanan pada area slide yang kosong, pilih format background. Nah, di sini muncul jendela format background. Silahkan klik kembali kotak persegi tumpulnya. Kemudian pilih pada pattern fill yang ini. Klik di sini. Pilih model garis diagonal yang ini. Ganti warnanya. Klik pada foreground untuk memberi warna garis. Kemudian klik pada bagian background untuk memberi warna dasarnya. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian bentuk kotak tumpul ini diduplikat. Caranya tinggal tekan tombol kontrol dan huruf D pada keyboard. Nah, ini duplikatnya. Untuk duplikatnya silahkan diberi garis pinggir. Kembali klik pada shape format, pilih pada menu shape outline, pilih warna garisnya, misalnya warnanya biru muda yang ini, kemudian atur lagi ketebalan garisnya, pilih pada white, misalnya 1,5 poin, kemudian atur lagi model garisnya, nah misalnya garis yang putus-putus yang ini, kemudian silahkan diperkecil hasil duplikatnya ini. Caranya tekan dan tahan tombol shift pada keyboard, lalu salah satu sudutnya, misalnya sudut kanan bawah, didorong ke atas seperti ini, lalu paskan posisinya sesuai dengan kebutuhan seperti ini misalnya. Setelah itu kita buat sebuah kotak persegi. Klik pada tab insert, pilih pada menu shape, pilih rectangle atau kotak persegi yang ini. Klik yang ini. Silahkan dibuat di sini sebuah kotak persegi. Ini misalnya sementara. Hilangkan garis pinggirnya. Klik pada menu shape outline. Pilih no outline. Setelah itu, warnanya kita ganti dengan warna gradasi. Pada jendela format shape, silahkan pilih gradient fill yang ini, klik yang ini. Nah, tipenya silahkan pilih linear. Angle-nya atur jadi 0 derajat. Kemudian stop slidernya kita atur. Misalnya stop slider nomor 2 kita geser pada posisi 50% misalnya di sini. Kemudian stop slider yang ketiga yang ini kita rapatkan dengan yang di tengah, kira-kira pada posisi 65% seperti itu. Baru kita ganti warnanya, menyesuaikan dengan warna pada sampul notebook ini. Stop slider yang paling kiri nomor 1 kita ganti, klik pada color misalnya dengan warna biru yang lebih tua yang ini. Kemudian stop slider yang kedua kita ganti dengan warna biru yang lebih muda. Klik pada color, misalnya kita pilih yang di atasnya yang ini. Kemudian yang ketiga kembali biru tua lagi, yang bawah yang ini. Kemudian yang terakhir kita pilih biru yang lebih muda, yang di atasnya yang ini. Nah, untuk stop slider nomor 4 yang paling kanan, kita beri nilai transparansi full. Jadi pada bagian transparansi silahkan digeser slidernya ke kanan sampai full 100%. Oke, nah jadinya seperti ini. Silahkan kotak persegi ini dimiringkan mengikuti kemiringan sampul notebook kita. Caranya sama, tinggal digeser tongkat kendali yang ada di atas ini seperti ini. Nah, ini kemiringannya sepertinya sudah sama, baru digeser. Misalnya di sini, kalau kurang panjang, tambah ke bagian bawahnya. Tingginya samakan dengan tinggi sampul notebook kita. Oke, seperti itu. Baru berikutnya kita buat teks notebook di atas sampul buku ini. Caranya, tinggal klik pada tab Insert, pilih pada menu Without. Pilih wadah 1, silahkan ketikan sesuai dengan tujuan masing-masing. Misalnya, kita akan tempatkan di sini. Kita miringkan mengikuti kemiringan notebook ini. Silahkan digeser ke atas di sini untuk lebih mudah. Nah, ini kemiringannya sudah sama. Silahkan digeser lagi ke bawah. Silahkan atur bentuk, ukuran, dan warna fontnya. Klik pada tab Home, silahkan pilih jenis fontnya. Dalam contoh tadi, Faktor menggunakan Georgia Pro Black yang ini. Kemudian ukuran fontnya diperkecil, misalnya cukup 36. Kemudian warnanya diganti. Silahkan klik teksnya agar lebih mudah memberikan efek emas, efek gold pada teks ini. Silahkan klik pada shape format, pilih pada menu text fill, pilih picture, klik. Silahkan cari background warna emas. Nah, misalnya Pakar menggunakan warna emas yang ini. Untuk mendapatkan background emas, silahkan download. Link downloadnya telah Pakar cantumkan dalam deskripsi video ini. Klik pada background warna emas, kemudian klik tombol Insert. Nah, maka teks kita jadi berwarna emas. Kita beri efek, klik kotak area teksnya, pilih pada shape format, kemudian pilih pada menu text effect, klik anak panahnya, kita beri efek shadow. Shadownya yang kita gunakan adalah inner inside top yang ini. Klik di sini, nah maka efeknya seperti ini. Oke, seperti itu. Agar buku ini lebih nampak alami, kita beri efek shadow. Karena di sini tadi ada 2 kotak persegi tumpul, yang kita klik yang luar yang ini. Setelah terseleksi, silahkan klik pada menu efek yang ada di jendela format shape ini. Klik di sini. Pilih shadow, kemudian pada bagian presetnya, silahkan pilih efeknya, misalnya offset bottom right yang ini. Kemudian atur besarnya bayangannya, besarnya shadownya, yaitu pada bagian distance. Silahkan dinaikkan nilainya seperti ini. Misalnya 20 poin seperti ini. Kemudian setelah itu, background slide-nya ini silahkan diberi gambar. Dalam contoh ini, Faktor memberikan background dengan efek kayu. Jadi seolah-olah buku catatan kita ini disimpan di atas meja. Caranya, silahkan pada bagian format background, pilih pada picture or texture fill yang ini. Kemudian pilih pada tekstur, klik anak panahnya yang ini. Nah, silahkan pilih efek kayu. Tadi Faktor menggunakan kayu oak yang ini. Klik. Nah, efek gambar kayu ini di sini diberi nilai transparasi sebesar 68%. Aslinya kalau tidak diberi nilai transparasi warnanya coklat seperti ini. Oke, Faktor biarkan aslinya seperti ini. Nah, setelah itu pada slide pembukanya ini silahkan diberi teks. Teksnya tentunya bebas sesuai dengan tujuan masing-masing. Untuk mempercepat, kita copy saja teksnya dari teks notebook ini. Klik kotak karya teksnya. Tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, lalu drag. Silahkan dibuat lurus. Ubah teksnya sesuai dengan tujuan masing-masing. Oke, seperti ini misalnya. Contoh teks pada slide pembukanya. Kalau di sini warna teksnya mau diganti silahkan. Biar cepat, kita blok saja semuanya yang ini. Nah, terseleksi semuanya. Silahkan ganti warna teksnya. Klik pada font color. Misalnya kita pilih warna marun yang ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian, supaya lebih menarik, kita masukkan sebuah gambar pena. Untuk mendapatkan gambar penanya, link downloadnya telah Faktor cantumkan dalam deskripsi video ini. Hasil downloadnya seperti ini. Nah, ini gambar penanya. Silahkan klik kanan, pilih copy, pindah lagi ke slide kita, ke sini, paste di sini atau Ctrl V pada keyboard. Nah, ini gambar penanya. Silahkan diperkecil agar selaras dengan ukuran notebook kita. Caranya, tekan dan tahan tombol shift pada keyboard, salah satu sudutnya dorong ke arah dalam seperti ini. Baru posisinya diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya seperti ini. Dan kita tempatkan di sini. Atau penanya menghadap ke atas boleh. Nah, seperti ini misalnya. Kita beri efek shadow untuk gambar pena ini, biar nampak lebih alami. Caranya, pada jendela format picture, silahkan pilih pada menu effects yang ini. Kemudian pilih shadow. Pada bagian preset, silahkan pilih model shadow-nya. Misalnya kita samakan yang ini. Nah, di sini ada efek shadow-nya. Kalau mau diperbesar, efek shadow-nya silahkan naikkan nilai distance-nya. Seperti ini. Misalnya cukup 7 poin. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini slide pembuka yang akan kita tempatkan pada slide pertama. Untuk slide terakhirnya, kita tinggal duplikat slide pembukanya ini. Caranya, klik kanan pada slide pen nomor 2 ini. Sesungguhnya nanti ini akan jadi nomor 1. Karena slide nomor 1 di sini hanya sekedar contoh. Klik kanan, pilih duplikat slide. Tercipta duplikatnya. Duplikatnya ini silahkan simpan di urutan slide pen paling akhir. Drag ke bawah seperti ini. Nah, misalnya di sini. Nah, ini slide terakhirnya yang ini. Kemudian di bawahnya ada lagi slide penutupnya. Untuk slide penutupnya kita tinggal memindahkan posisi buku ini dan membalikannya. Oke. Yang pertama kita balikan dulu. Supaya mudah untuk dibalikan posisinya, kita grupkan desain buku ini. Silahkan diseleksi, Faktor perkecil dulu tampilan PowerPoint-nya. Nah, seperti ini. Silahkan diseleksi semuanya untuk buku. Ini terseleksi, silahkan digrupkan. Cara paling mudah untuk membuat grup, tinggal tekan tombol kontrol dan huruf G pada keyboard. Maka jadi grup. Silahkan dibalikan. Caranya, klik pada Save Format. Pilih pada menu Rotate. Pilih Flip Horizontal. Nah, posisinya jadi terbalik. Silahkan digeser ke sisi sebelah kiri. Untuk teks dan pennya kita pindahkan dulu. Ini untuk pen kita pindahkan ke sini. Sementara teksnya juga sama, kita pindahkan ke kanan. Ini. Nah, untuk buku yang sudah digrupkan tinggal digeser. Silahkan posisinya mau tetap seperti ini atau kemiringannya mau diubah menjadi seperti ini. Oke, misalnya biarkan jadi seperti ini. Baru untuk teks notebooknya, biasanya di bagian belakangnya tidak ada teks notebook, melainkan hanya nama pembuat buku catatan tersebut. Misalnya kita ganti di sini. Kita perkecil fontnya. Kemudian teks ini kita tempatkan di bawah. Sini misalnya. Oke. Sekarang baru untuk teksnya. Kita atur ulang. Kita perkecil lagi. Untuk teks kita blok. Lalu geser pada posisi yang diinginkan. Kayak misalnya biarkan seperti ini. Untuk penanya. Nah, penanya mau disimpan di mana, silahkan. Misalnya kita simpan di atas buku. Karena disimpan di atas buku, kalau mau diberi efek animasi, silahkan. Klik penanya, klik pada tab animation, pilih efeknya bounce. Nah, seperti itu. Di sini startnya on click, kita ganti menjadi with previous. Jadi, munculnya otomatis. Oke. Untuk teks di atasnya kita tambahkan ucapan terima kasih misalnya. Kita copy saja dari teks paling atas di sini. Silahkan ganti teksnya. Ubah jenis dan ukuran fontnya. Misalnya faktor pilih Blackwood yang ini. Ukuran fontnya kita perbesar. Jadi 72 misalnya. Nah, kita tempatkan di sini. Untuk teks tanpa animasi. Oke. Nah, untuk slide terakhir sebagai penutup ini sama, kita beri efek transisi Page Curl. Karena ini tadi hasil duplikat dari atas, dari sini. Di slide pertama, saya faktor hapus dulu yang ini. Nah, di slide pertama di sini kita tidak memberikan efek apapun untuk transisinya, sedangkan untuk yang terakhirnya di sini kita beri efek Page Curl. Jadi silahkan klik slide terakhir, pilih pada transition, klik tombol more, pilih efek transisi Page Curl yang ini. Jadi nanti setelan akhirnya kurang lebih seperti ini. Oke, demikian bagaimana cara membuat slide presentasi yang interaktif dengan model notebook seperti ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan ikon loncengnya diaktifkan. Tak lupa pula Pakar mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel Pakar Tutorial. Sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.